warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi faddala al-ilma wa ahlahu wa massala lihada ma massala Allah subhanahu wa ta'ala bi amrihi lil malaikati faqala subhanahu wa ta'ala usjudu li adam fasajadu illa iblis innama amarallahu subhanahu wa ta'ala as-sujud ala al-malaika li adam لأن الله سبحانه وتعالى فضله على سائر خلقه بالعلم والتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها لنكون غدا في جنة المأوى نزلا من غفور رحيم صلى الله وسلم وبارك على نبي وصف الله سبحانه وتعالى بالرحيم وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَنَرْجُو مِنْهُ تَعَالَى أَنْ نَكُونَ آخِرَنَا فِي جِوَارِهِ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الرَّبُّ الرَّحِيمُ أَمَّا بَعْدُ بَرَا مُشَاوِرِينَ saking ingkang dipun undang wonten ing mriki saking pondok-pondok ingkang pikantuk undangan musyawarah ingkang wonten ing pondok mriki dipun wontenaken menjelang badhe wonten hari maulid Nabi lahire Kanjeng Nabi ingkang menurut hitungan rembulan mboten srengenge terus lahire Kanjeng Nabi tahun tanggal kaping pinten kalewelas wulan Rabiul Awal tahun jereng wonten tahun sebab wonten tahun sak sampunipun hijrah Kanjeng Nabi sesudah hijrah ke Al-Madinatil Munawwarah tepak hijrah itu ditengeri itu mulai awal tahun hijrah jadi mulai tahun hijrah sampai sekarang hijrah Nabi 39 menurut hitungan rembulan. Rembulan matahari wa ja'alnal syams qamar wasyamsa ayatain. Ayat 2, ayatul lail al qamar wa ayatun nahar asy-syamsu. Ayatul lail al qamar. Tapi qamar ini mempunyai sesuatu nilai yang tinggi sebab
umat Muhammad dari masa ke masa menurut agama hitungannya pakai rembulan, karena ini ya fitratallahillati fataran nasa alaiha la tabdila li, apa li khalqillah, fitrah Allah itu rembulan bagi manusia. Jadi dilahirkan 9 apa kaprae tes atau asyuria pakai rembulan. Jadi kapan wae kalau sudah 9 hitungannya ya sudah masa lahir. Nabi sendiri bersabda kullu mujtahidin imma musibun wa imma muhti. Orang dia itu ya kadang keliru, kadang benar. Oleh karena itu sampai diperbarui sudah ditaktek wakaf. Dibarui dengan isyarat yang walau akhir ayat kau jangan mandek, walau tengah ayat mandek. Nah, jadi ada rumus qola arwaku aula, sola arwasulu aula, emim luzumul waqfi. Itu isyarat apa wahyu? Isyarat. Jadi sesudah ini ajaran dari guru-guru saya, ada taktek ayat, ada rumus yang diadakan bagi orang yang ingin tahu arti Quran, tahu awal jumlah, akhir jumlah. Sehingga kalau akhir jumlah harus berhenti. Walaupun bagi orang taktek mim la khola harus wakaf, tapi kalau belum akhir jangan berhenti. Di sini rumitnya al mujtahid rubbama yakunu bihi musiban wa rubbama yakunu mukhtian, karena Quran ini lain daripada yang lain. Jadi apapun taktek wakaf jangan dirubah, walau enggak boleh berhenti, wakaf tetap. Qola sholah harus kita pakai walaupun hakikatnya tidak boleh berhenti. Di sini. Jadi kalau ingin tahu Quran, siapa yang ingin tahu Quran bisa membaca Quran yang sekarang habis hampir. Tahu awal jumlah, tahu apa? Akhir jumlah. Quran yang disediakan oleh orang yang menghafaz Quran. Jenenge Quran pojok, iya. Di pojok akhir jangan berhenti ya ada. Semua orang yang menghafal mesti berhenti, wong sudah pojok. Yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asali rijalun. Asal kalau orang yang bodoh mesti lereng, wong pojok. Balik sudah. Hadis. Ilmu yang kayak gini sekarang kayak sudah habis. Habis enggak habis? Habis pun kadang kiai ini rapat teror. Saya tidak sombong, saya ingin mengutarakan guru saya Abdullah bin Nuh, guru saya, ayah saya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sekarang ini zaman yang kayak-kayak kalau melihat itu habis. Berubah. Dulu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah.
yang menjadi imam yang paling baca Qur'annya pintar. Nah sekarang kalau ini hadis dibuat, terus saiki wong wedok sing jadi imam. Wong sing akeh sing ngapal iku wong wedok. Untung-untunge kiai nek bojone apal Qur'an. Betul enggak itu? Hah? Ya kiai ndak apal. Ndak apal. Ini Allah. Oleh karena itu saya gembira, tapi diliputi oleh kesusahan. Saudara-saudara mau bermusyawarah, apa bakhsul apa? Masail yang menurut misi asli. Ada bakhsul masail rame itu setelah NU. Wani NU ini mau tamar limang dino, enam dino, mereka sing akeh bakhsul masail. Ini Allah. Jadi saya senang sekali maksud masail ad-dinia yang dibahas marojekna kutub-kutub salaf, kitab-kitab yang digarang salaf, masih zaman salaf, zaman salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Sebab kitab dikarang bahasa Arab itu zaman salaf, bahasa Arab salaf tidak ada. Yuk aneh memang, mengapa kalau ulama kok bisa bahasa Arab? Aneh. Jadi keanehan ini merupakan mukjizat. Mukjizat Nabi itu semakin lama semakin tambah kentara. Amma yatasa alun anin nabail azim alladhihum mukhtalifun kalla sa'alamun. Nanti kau tahu. Quran ini mukjizat. Diturunkan di negeri Arab. Orang Arab mempunyai empat pilar kebodohan. Tidak ada. Di kolong langit, di lumah bumi, bodoh kayak Arab. Tidak ada. Oleh karena Nabi itu bukan bangsa Arab hakikatnya. Oh, ini bukan itu saja disanggah kadang. Iya betul. Hah? Betul. Betul. Karena enggak tahu lengkapnya. Aneh, jadi aneh. Quran diturunkan yang mengandung tata bahasa Arab. Kelebihan fasohah balaghah bahasa Arab. Susunan yang tidak bisa disamakan dengan bahasa Arab yang lain. Orang tidak bisa berbahasa kayak bahasa Al-Quran. Montok. Diturunkan kepada bangsa Arab yang tidak tahu fasohah balaghah. Nahwu shorof saja enggak tahu. Pilar Arab itu empat dulu. Satu, jahiliyah. Enggak ada orang bodoh kayak orang Arab. Dua, ummiyah. Ummiyah itu apa? Apa? Buta huruf. Wis jahiliyah. Maskanah, kemiskinan. Nomor empat, adamus saqafah. Tidak punya budaya. Budaya Arab itu apa? Tidak ada. Oleh karena sekarang ini orang kok anut wong Arab, anutnya tidak tahu itu ini. Bodoh memang. Tidak tahu sejarah. Dikira kopiah putih budaya Arab. Akhirnya belum kaji pakai kopiah putih. Banyak enggak itu?
banyak. Biasanya kopi putih itu dienggo sing wis kaji budaya Indonesia, ditinggalkan sekarang. Belum kaji diwajibkan pakai kopi putih. Nah, ini budaya itu penting. Seorang yang tidak tahu budaya bangsanya berarti tidak mempunyai bangsa. Ini harus tahu. Apa budaya Arab itu, saya tanya. Orang Arab itu miskin. Kok bergulai budaya itu dari mana? Oleh karena sandal itu mesti disimpan. Orang Arab enggak ada yang bersandal. Jadi sandal disimpan. Kalau lapar nanti sambalnya dibakar untuk makan. Seluruh bangsa enggak ada kayak bangsa Arab. Ya kolonial, maka apa? Jadi duribat alaihimul maskana. Itu kayak orang Yahudi. Mengapa enggak miskin? Wong hanya as-sakhra wal jibal. Wal jibalu la yakununa katuram, yakunul jibal ibaratun antara qbil ahjar, tumpuan apa? Batu. Itu maskana apa? Apa sarwa? Maskana. Jadi orang mukjizatnya Nabi diutus di kalangan bangsa mempunyai empat pilar kenistaan. Jahalah, zaman ummiyah dinas nirkan waladhi ba'asa fil ummiyah. Maskanah, kemaskinan. Lianna al-Arab sakhra la hunaka nabatat wa la hunaka asyar, tidak ada wit-witan, tidak ada apa tumbuh-tumbuhan. Ini Allah. Tapi mengapa setelah Nabi kok bisa empat ini dihilangkan? Laisa lil Arab maskana. Kok endi sego sing enak kabeh digawa ning Arab. Saking ora anane untuk perengetan namanya tidak nasi Arab. Nasi Bukhari dari Bukhara. Bukhara iku mbah pareke negara Cina. Nasi Mindi dari India. Nasi biryani dari dekatnya India. Nasi kuzi dari Eropa. Nasi kabuli dari mana? Kabul itu ibu kota mana? Afghanistan. Api ego Allah itu bentau sejarah. Tidak ada yang hadha ruzun Arabi. Sejarah ini biryani. Wastau mahan tau rum. Nah itu sayang ya. Kalau saya semua sudah biryani, mindi, apa, kuzi, kabuli, bukhari. Faman lam yakul hadhil mustalazat faka'annau laisa aisyan fid dunya. Tidak ada yang nasi Arab itu wujud. Coba ini tidak ada mu kayak Nabi Muhammad. Muhammadun basharun la kal bashar. Falimadha yakunul Arab aqilan fi alazzal mat'umat fi hadhihi dunya ma'anna al-Arab lahum maskanah wa alaihim maskanah la yakunu hunaka ta'amun yakunu ala kana alaihi al-Arab walau al-Arab. Tidak ada. Jadi orang Arab maskanah hilang.
Sesudah itu timbul ilmu. Kapan timbul ilmu? Sesudah ditulis Quran hadis. Quran hadis ditulis, kemudian Quran hadis ijma' bias. Sesudah itu tidak cukup hanya itu, dalil akli, dalil apa? Anehnya semua ulama di dunia ini kalau nulis kok bahasa Arab. Jadi tidak ada ilmu yang paling tersebar di dunia kecuali bahasa Arab. Sampai wong Jawa sing asal Islam kuat, wong Malaysia sing asal kuat, senajan bahasane Jawa ditulis Arab, jenenge tulisan pegon. Saya misih, dulu saya kalau klaim surat tulisan Arab, saya ini tulisan Latin. Wong kiai wayahe nganggo Latin. Jadi mengapa? Dan itu bukan bahasa Arab, orang Arab, ulama yang banyak bukan Arab. Fadimaga yaktubuna bil Arabiyah, li'annal Quran Arabiyun. Quran itu bahasa apa? Arab. Fal Quran mu'ajizah, karena Al-Quran ala lughati ahlil jannah, wal jannatu ma la ayna ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara fi qalbi basyari. Quran. Sehingga sampai sekarang orang tidak bisa berbahasa kayak bahasa Al-Quran, tapi mirip Quran dalam fasoha balaghah, dalam tata krama al-adabul arabiyah nahwu shorf. Mengapa? Kita NU, NU kapan ada Muhammadiyah ini? Ada ya Muhammadiyah? Tidak ada. Oh, mau satu-satu tidak ada Muhammadiyah. Wong NU itu mazahibul arba'ah, ashabul mazahibil arba'ah, wa ashabu al-khilafah ar-rasyidah. Jadi mazhab empat, dicarikan nomor lima mazhab empat, ditambah yang satu sebab tidak beda dengan Nabi. Jadi tidak ada sunnah Allah, walau bukan Nabi, yang harus diturut kecuali sahabat empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bab sunnatullah, sunnatu Rasulillah, wa sunanul khulafa'ir rasidin al-mahdi. Jadi hanya empat. Sekarang Baitul Mal, zaman Nabi tidak ada. Tidak ada menteri ke U. Nabi kapan mulai duit itu. Jadi tidak ada menteri apa? Keuangan. Tidak perlu mengumpulkan uang. Falamma wulia bay Abu Bakar al-khilafah, al-khalifatul awal Abu Bakrinis Siddiq aqama Baitul Mal. Abu Bakar mendirikan Baitul Mal. Jadi orang Islam kalau tidak ada Baitul Mal, ya dijajah. Kayak Indonesia ini. Berapa tahun dijajah? Hah? Yang salah Allah apa orang Islam itu? Abu Bakar mempunyai Baitul Mal. Dan mulai Abu Bakar ada Baitul Mal. Dan kita wajib anut. Kalau enggak anut orang di Baitul Mal, ya kayak kue KPI.
hina apa gak hina ini? Heh? Hina. Ma'ak walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi semua apa yang diciptakan, diajarkan oleh khulafaur rasyidin kita anut. Jadi ada sunnatullah wa sunanul khulafair rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajiz. Baitul mal wajib. Gak punya baitul mal dijajah. Berapa tahun kita dijajah? 350. Lah kiai ini malah bangga orang baitul mal mergo innallaha ma'as sabirin. Enak ya. Nah, ini. Sayyidina Umar banyak apa yang terawih. Terawih itu bukan Nabi belum ada, yang ada qiyamu Ramadan. Falamma wuliya bil khilafah Umar bin al-Khattab bi ja'ala qiyam Ramadan 20 rak'atan wasammahu Umar bit tarawih. Jadi terawih itu bid'ah nek wong anu, mulane padha wolu saiki. Heh. Mergo ora seneng saya jeneng Umar. Iya, apa? Ya. Ini cukup Utsman mempunyai bid'ah. Anune saya jeneng Utsman azan ping pindho. Saiki domok kabeh. Wong ning Mekah wae mong. Ning kene sing jekon bare santri-santri sing ortodok. Ya. Sayyidina Ali mempunyai bid'ah, yaitu selain Quran hadis ada ajaran daripada Sayyidina Ali yang diambilkan dari Quran hadis. Umpama saja masalah-masalah faraid, masalah ghorowen, masalah akadah, akdaria dan lain-lain. Ini zaman Sayyidina Ali. Kemudian habis, setiap tahun pasti dirubah. Karena kemajuan Islam, hanya yang ditulis Quran, hadis akan hilang. 100 tahun sesudahnya ada tajdid dengan menggunakan Quran dan hadis, dua-duanya harus ditulis. Sebab Quran hadis semuanya wahyu. Wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyu yuha. Jadi pasti berubah. Berubah itu dirubah, tapi hakikatnya untuk supaya tetap umat Islam itu ala manhajis salafis sholih. Ini zaman salaf. 101, 102. Tidak hanya Quran hadis dalil, Quran hadis ijma qiyas. 300 tahun lebih sedikit ada dalil apa akli, ada dalil apa nakli. Jadi nakli itu Quran hadis ijma qiyas, yaitu manhaju ahli ijtihad. Terus ada dalil akli dan dalil nakli supaya tahu bahwa Islam ini rasio, yaitu yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam napa Maturidi. Indah apa enggak indah ini? Indah. Maturidi itu kuburannya di Bukhara. Saya dengan Imam Maturidi itu namanya kuburannya tukar guling dengan Imam Bukhari.
aneh itu. Jadi kalau sudah tua mau tulis itu, ada kuburan apa, tukar apa, guling. Ini Allah. Dan lebih anehnya, semua tidak pas akal. Kalau ilmu Arab itu bahasa Arab, tapi mengapa yang pertama membuka ilmu bahasa Arab kok bukan orang Arab? Imam Sibawaih dari Persia. Wa yatakallam bil ghatil farisiyah. Aneh enggak aneh? Limadza idza kana nahwu yuqalu ilmul alah alah lima'rifatil arab. Falimadza awwal man madha ilmun nahwi al imam si. Aneh enggak aneh itu? Nah, ini mukjizat amma yatasailun anil alladhi hum fihi kalla sa'alamun. Kalau tahu Quran baru nahwu saja, mengapa tidak orang Arab? Kena orang-orang bodoh, tidak ada ilmu sama sekali. La nahwan wa la sarfan. Jadi karena itu, sampai karena itu awalul mujtahid min ahlai bil arba ilmam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tidak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa. Mana ono kiai wong Jawa, aku kenal kalau kiai Ihsan Jambes. Saya kecil sudah dikenalkan. La takallam bil ghadabiyah. Wa limadha yu'allifu kitab min sirajul talibin fi syarhi minhajil abidin. Aneh enggak aneh itu? Hah? Aneh enggak aneh? Limadha al-Imam Nawawi wong belah. Jadi ini Mekah itu orang yang boleh ngilmu. Ngilmu ini disebarno ini Mekah. Itu Kiai Nawawi Banten. Ini Mekah jadi ulama besar. Ijen Jawa ini. Ini esok nyapu. Aku sapu soto. Ada tamu ke Mesir ke suar karangan ini. Kok yang gede ini. Dua kitab tafsir yang lebih dari tafsir Jalalain, tafsir Al-Munir. Sampai zarahu ba'du ulama'i Mesir wa Syekh Nawawi yukannis. Nyapu. Entamin khadimun Nawawi. Wah, jadi Syekh Nawawi ana khadimun Nawawi. Wa aina an-Nawawi ba'din anta ta'rif ma huwa man huwa Nawawi. Wa dahin yani ta'rifu khadiman Nawawi. Mereka lagi nyapu. Gobong Jawa. Falamma kana ba'd ightasala wa ta'ammama wa labisa al-jubba kharaja an-Nawawi fa qala hadha huwa an-Nawawi. Wal awwal khadim an-Nawawi wal hadha huwa dhat an-Nawawi. Ta'rif ya ahli Mesir. Jadi aneh-aneh. Bukan saya ya aneh meneh. Karo wong Jawa ngenyek santri-santri ini. Nah, urung neng Arab, urung ngaji. Anak saya saja di Arab semua. Saya turuti. Mau ini gak ada teko ini. Mereka si, ini tak kritik ini, wes tidak ini. Ya. Jadi min asurati sa'ali ma'adha yakunu as-sanatir wal kayahi yakulu nabi annau laisa min ahli ilmi idha lam yata'allam bil jaziratil arabiyah. Itu rame-rame diaman, rame-rame di sana sini. Yang ngaji pada saya, ah, itu orang bodoh-bodoh itu. Gimana? Min asratisa. Walaya tafattas fi amri jarayani hadil din. Hadil millah. Wal millatul muhammad. Walaya kuhunaka. Kalla sa'alamun. Man alladhi man tafakkar. Iza tafakkar fi jarayani hadad din wa tafakkara fi ma yata'alu bis salaf wa bil khalaf wa tafakkara fi akhwadi hadil ummatil muhammadiyah kaifa za'amu ma za'amu wa kaifa ahabbu al amwal wa la yuhibbuna al akhirah. Nah, itu baru tahu. Kalla saya'alamun thumma kalla saya'alamun.
Oleh karena itu saya terima kasih atas kedatangan saudara-saudara di sini. Mudah-mudahan yang sekelumi ini masalah ini entah buat bahwa semuanya itu yang baik kembali kepada kitab-kitab ulama, kitab-kitab yang ditulis bahasa Arab apa bahasa Latin? Bahasa Arab. Waksaru ulama min Arab au ghairil Arab. Ghairil Arab. Falimadha katabu bil lughatil Arabiyah? Li'anna ulama warasatul anbiya. Wa nuqatatul anbiya dakhin arruju' ila Allah wal masir ila Allah wa ila khairil masir. Khairul masir huwal jannah. Wal jannah kullu man fil jannah yatakallamuna bil lughatil arabiyyah. Akhibbul arab li'anni arabiyyun. Wong Arab. Tapi harus tahu apa bangsa Arab itu. Hah? Nabi itu Arab apa enggak? Boleh dikatakan bukan Arab. Wong tidak bangsa Arab. Boleh dikatakan Arab ya takallamu bil lughatil arabiyyah. Laisal arabiyyu man kana abawahu arabiyyain walakinnal arab man yatakallam bil lughatil arabiyyah. Fa idza aradta an taqbala ila Allah wa anta taqbala ila Allah wa kana bainaka wa bainahu silatun fa akfir wa azim bis shalah fa inna shalata huwa silatun bainallah wa bain 'abdi wa la takunu as-shalah illa bil lughatil fa in kana ya'ni bil lughat al ghair al arabiyyah aktsarul ulama yaquluna bi anna la tashihhu salatuhu li anna silatallah yakunu afdhalus silah ba'da dukhulil jannah wal jannah la yatakallamu ahadun illa bil lughatil arabiyyah faman kalam ya'rif lughat al arabiyyah fahal dakhalal jannah amla mahalus su'al. Paham ya? Ta'rif ta'rifun falabudda an takunu ta'rifuna bil arabiyyah wa ma'rifatul arabiyyah maraji'u kullu syai'in wa kullu ma yakunu fihi ila ma'rifati ma'anil Qur'an. Falidhalik anna al-Qur'an min yaumin hadha aw min qabli yaumin hadha qad yakunu al-Qur'an la yakunu illa bil kitabah wal qira'ah. Fa idza kana fi awwal zaman wa fi awwal amri yuqalu wa bil qur'ani imamau wa dalila wal'an la yuqalu imaman wa dalila walakin yuqalu qira'atan wa sam'a fa ghayyara al-muslimun ma ghayyaru fa abdalahumullah kama kuntum tashhaduna fi misli hadha al-'asri wa fi misli hadha al-zaman wa ma kana la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Falabi ta'na al-muslim bi anna qira'at al-Qur'an la budda min ma'rifati ma'anihi falaysa yaqul'an illa imamau wa dalila. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyau wa bil qur'ani imamau wa dalila. Faghayyaru al-muslimun ghayyaru al-muslimu ghayyaru qalu wa bil qur'ani qira'atan wa sam'a. Hadha ma astati'u an aqul lakum fa insyaallah hadha liqa'un barak liqa'un la ma'na illa al-khair wa sa'adah. Allah subhanahu wa ta'ala yutafaddal alaina bis sa'adatil abiyyah bil islam wal muslimin
wal Islam wal muttaqin wal Islam was salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa ma dzalika min illa ihsan wa taqwa wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tunggu ni? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin wa 'ala alihi washabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla khuzain Allah nura wa taqulu lana walil mu'mina farja farha wa surura wa ala al washabi wa salama tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salat 'abdin qallat qilat wa rasulullah wasilatu wa anta la ya ilahi wa li kulli karbin 'azim fa farrij ma nahnu fi sirri asrari. Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina al habib al mahbub syafi al ilm farjul qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa qutil arwah wa hidayah wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami al-ahwal wal afat taqdi lana biha jami al-hajat tayyuruna biha min sayyiat tarfa'una indaka 'ala darrat baluna bil aqsal ghayat jami al-kharit wa sa'at ubat al-mamat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil nuqat tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunallahu as-sasqal mabjir wa ala al-wasabi fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma wasi'a ilmullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana man fi si'an kulli madyun, subhana man warji 'an kulli mahzun, subhana man idza aradash man idza aradash an yaqula kun fayakun, subhana alladhi biyadihi malaku kulli syai' wa ilayhi turja'un. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.